Ratusan warga Kota Bandung Kamis pagi berbondong-bondong mendatangi acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2010 ini merupakan acara yang diselenggarakan di 13 Fakultas Kedokteran Gigi di seluruh Indonesia. Keceriaan anak-anak sekolah dasar pun terlihat jelas di halaman FKG Universitas Padjadjaran. Mereka mengikuti acara sikat gigi bersama yang dipandu oleh sejumlah mahasiswa. Dekan FKG Unpad, Profesor Eki Surya Sumantri mengatakan, pentingnya kesadaran masyarakat untuk menyikat gigi dengan benar harus dimulai sejak dini. Anak-anak merupakan generasi penerus di mana mereka harus melakukan perubahan atas budaya menyikat gigi yang selama ini dirasa kurang benar. Hadir pula dalam acara ini Direktur RSGM Dr. Grace Virginia, Ketua PDGI Cabang Kota Bandung Dr. Irman Syaudin, dan Manajer Humas Unilever Dr. Ratu Mira Afifa. Selain menyikat gigi bersama, diadakan pula kegiatan penyuluhan kesehatan gigi, pemeriksaan serta tindakan ringan seperti penambalan dan pembersihan karang gigi. Para pengunjung mengaku puas mengikuti acara ini. Karena selain bisa memeriksakan gigi secara gratis, acara ini juga menjadi ajang untuk memberikan pemahaman bagi anak-anak untuk tidak perlu takut memeriksakan diri ke dokter gigi. Dari RSGM FKG Unpad, Lydia Angelia, Unpad TV melaporkan.